Hai guys, assalamualaikum. So ini katil yang saya beli dekat saya beli order website online dekat IKEA. So ini harga dia dalam $799 tanpa tilam. $799. Lepas tu shipping dia $200 lebih. So saya nak ambil tilam tapi tak boleh lah nak ambil tilam sebab dah over budget sangat. Sebab dah total semua dah RM1,000. So macam saya ambil katil je dulu. Next time baru saya beli tilam dia. So and then yang ini saya tunjukkan lah, mungkin korang nak tengok. Okay, so sebelum tu tinggi saya dalam 150 lebih. So ada lebih kat sini tau, kaki. Kaki sampai sini je lah. Sampai sini je. Okay, so ini single bed. Single bed ni dia ada instruction kat sini. So ini katil ni paling senang lah nak pasang bagi saya lah. Saya ada juga tengok beberapa katil tapi macam susah nak pasang sendiri. So yang ini saya ambil yang paling mudah lah untuk pasang sendiri katil ni. Okay, saya pasang sendiri je yang ini. Simple je. Cuma ada part-part yang macam ketat sikit lah. Kat mana? Part mana? Saya pun tak ingat. Takpelah. Saya ada video dia. Saya pasang benda ni. Tapi video tu tak cantik. Tak nampak sangat. Saya tak pasti nak upload ke tak. Tengoklah kalau macam saya boleh edit lagi. Saya edit lah. Kalau macam tak cantik juga. Tak bolehlah nak upload video yang saya pasang tu. So ini katil ni lah. Single bed. Dan dia boleh jadi boleh jadi dua katil lah. So ini kan single kan. In case kalau macam jodoh dah sampai, boleh tarik ni lah. Yang ni. Okay, buat. Boleh jadi dua katil lah. Okay. So macam single lagi, masuk ni ke dalam. Jodoh tak sampai lagi. Pakai single bag je. Jimat ruang. Sebelum ni saya pakai katil yang besar tau. Katil yang besar tu macam sempit bilik ni. So saya terjumpa katil macam ni. Okey lah. Daripada single boleh jadi. Tarik je lah katil tu. Tak adalah membazir. Itu saya lah. So kat sini dekat depan ni ada ruang lah. Boleh lah nak solat jemaah ke apa. Nak buat exercise ke kat depan ni. Dan ini tempat buat kerja. Okay, so ini katil IKEA lah. Mungkin korang nak survey. So dia macam ni. Nampak eh. So untuk part, ada part yang ketat tu. Part yang ketat tu dekat sini lah nak pasang skru. So kena pakai macam saya. Sekejap saya pakai yang ni. Macam saya kan tenaga tak kuat sangat. So saya pakai benda ni lah. Okay, yang ni. So kena guna ni lah. Kalau tak kuat sangat. Sebab saya pasang ni seorang. Kalau pasang seorang elok pakai benda ni lah. Benda ni. Okay. So saya rasa ni je untuk video yang ni. Terima kasih. Bye. Untuk katil IKEA.